juga bahwa kalau mendapatkan situasi seperti ini harusnya kita bergembira karena nggak terjadi kepada semua orang gitu kan. Ya Budi, ya Allah sayang sama kita, makanya Allah tahu kalau ya Allah tidak akan menguji umat di luar batas kemampuan, dan Allah tahu kalau kami mampu untuk menghadapi ini semua. Dan balik lagi, Allah memberikan kami tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman, memberikan contoh untuk masyarakat di gitu semua tentang seperti ini dengan bahayanya seperti ini, dan bagaimana kehamilan muda dan lain-lainnya. Ini banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Alhamdulillah. Teman-teman semua, teman-teman artis, keluarga, apalagi. Justru kami minta maaf sekali kalau kami teman-teman semuanya nggak bisa kami balas satu-satu, dan kalau banyak yang datang ke rumah sakit tapi nggak bisa ketemu sama kami karena ya keadaan ini sungguh betul-betul menyakitkan ya, menyakitkan. Dan jujur sampai saat ini juga kami masih nggak percaya gitu loh, masih saya melihat perutnya Iris itu juga masih ya kayak seperti mengandung aja gitu loh. Jadi memang cukup berat sekali gitu loh. Tapi kalau ditanya lebih perlu dibicarakan masih agak berat. Yeah. Kalau buat nahan air mata susah banget. So, jadi mohon maaf kalau kami cengeng gitu ya. Untungnya sih, alhamdulillahnya kita belum ini sih, belum persiapkan. Soalnya kan dengar katanya kan Pak Mari ya kalau sebelum 7 bulan persiapkan barang-barang baby gitu. Jadi kita belum sempat. Untungnya ya belum sempat belanja. Tapi memang banyak sih yang ngasih kado, sudah ngasih kado palingnya. Yang paling penting kan kami sudah mempersiapkan untuk rumah dulu, pondasi rumah. Kami rencana juga ingin membangun rumah, dan di situ juga baru akan membangun khusus untuk tempat mereka gitu. Tapi ya kejadian seperti ini